Assalamualaikum para kecomania. Berjumpa lagi dengan saya Jangan Pul Kecau. Gimana untuk kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya, kan kawan. Ya, untuk kesempatan video kali ini di hari Kamis ini, saya sedang berada di kiosnya Matahari dan akan mencoba mengupdate untuk hari ini di kiosnya Matahari. Itu biasa ya, untuk harga burung kenari yang tersedia untuk hari ini. Jadi untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari, ya silakan kalian bisa merapat saja, datang langsung kemari ke Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur, ke kios Matahari yang berada di lantai dasar gedung lama. Untuk patokannya di depan ada parkiran mobil, dan ini di sebelahnya ada tukang kandang atau tukang sangkar. Silakan yuk kalian tinggal menuju saja di sini untuk pilih-pilih burungnya, karena untuk stok juga di sini masih lumayan banyak. Dan yang sudah kalian ketahui, ini adalah kios Matahari, kios agen burung kenari asal dari Jawa Barat, tepatnya dari Bandung. Jadi untuk kalian juga yang punya kios yang ingin isi dengan burung kenari, yang ingin pesen-pesen burung kenari, silakan bisa pesen di sini ya. Mau harga grosir, mau partai, di sini pasti melayani. Assalamualaikum, Ade. Waalaikumsalam, Bos. Kumaha kabarna, Ade? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehatnya. Ade, stoknya lumayan kenanya. Lumayan, serius. Ah, kaeutik sakieu mah, Ade. Sekitar 100 ekoran. 100 ekoran ya, nu bahana. Nu gacoran aya? Gacoran tinggal 12 ekor. Tinggal 12 ekor. Tapi lamun aya nu dek pesan grosir partai kumaha, Ade? Insyaallah dilayani. Ya. Oh, dilayani nya, soalnya burungnya bukan di dia nya. Tapi burung langsung di Bandung dikirim nah langsung. Oke. Okay. Ade, sebelum saya update harga burungnya di kiosnya Ade, kan pasti melayani pengiriman ataupun pemesanan itu mah udah pasti ya. Nah, untuk tukar tambah gimana, Ade? Tukar tambah paling kenari kenari lagi. Kenari ke kenari lagi. Itu sekarang udah bisa dilayani ya. Oke. Okay. Tapi nih misalkan orang pernah beli burung kenari di sini nih. Nah, misalkan orangnya pilih jantan tapi keliru jadi betina, bisa ditukar kembali apa enggak nih? Insya Allah bisa, bisa. Bisa. Itu untuk batas penukaran ada batasnya apa enggak? Batasnya satu kali doang. Satu kali doang, berarti kalau udah lebih dari satu kali nuker mah enggak bisa ya? Enggak bisa. Bisa. Oke. Okay. Nah, kalau untuk yang riwi kan biasanya ada riwikan jantan, ada riwikan betina. Misalkan orang beli yang sudah ngeriwik jadi betina juga, bisa ditukar ya tentunya. Oke, okay. Itu dia kan kawan ya, untuk pelayanan yang bisa dilakukan di kiosnya Matahari. Jadi silakan untuk kalian yang pernah beli keliru, tadinya beli jantan malah jadi betina, silakan tinggal tukar saja kemari. Itu tukernya pakai nambah apa enggak kalau yang pernah beli di sini? Ada yang nambah, ada yang enggak. Ya, gimana kondisi burung sama tukernya sama apa gitu. Oh, jadi gimana kondisi burung sama tukernya sama apa ya? Berarti kalau satu seri ataupun satu warna tapi kondisi burung sehat, enggak nambah. Enggak nambah. Tapi kalau burungnya naik warna, pasti dikenain nambah ya? Iya, gitu. Oke. Nah, itu dia ya, kan kawan, untuk informasinya. Kita lanjut saja untuk update harga burung kenarinya yang tersedia untuk hari ini di hari Kamis di kiosnya Matahari. Tapi sebelum update harga burungnya, saya mohon untuk kalian yang belum subscribe channel saya, mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Oke kan kawan, untuk pantauan pertama seperti biasa di sini ada kenari seri loper ataupun lokalan dari warna gelap yang masih bahan, juga masih anak tentunya. Umur kurang lebih 2-3 bulanan kalau untuk yang masih anaknya. Dari pilihan warna gelap, ini pengiriman asli dari Bandung, bukan pengiriman Bandung ya, bukan pengiriman asli dari Bandung. Emang ini adalah agen kenarinya. Untuk yang di Pramuka juga, kalau burung kenari dari Bandung, yang ngirimnya adalah di kios Matahari kan kawan ya. Nah, Ade, untuk harga ecernya berapa, Ade? Harga ecer biasa 75.000. 75.000 ya. Oke, untuk harga kawan-kawan kenari seri loper warna gelapnya, di sini harga ecernya cukup dengan 75.000.
Selain untuk warna gelap, warna cerah juga di sini masih banyak sekali pilihannya. Nah, ini dia kan kawan penampakan burung kenari warna cerah yang tersedia untuk hari ini di Kecamatan Matahari. Kita lihat penampakannya dari dekat. Untuk pilihan warna ini masih banyak pilihannya. Jantan betina juga sama, pastinya masih ada pilihan. Karena kondisi burung yang bahannya di sini masih dicampur. Untuk harga ecer berapa, Adek? 110 aja. Untuk harga ecernya kan kawan, kenari loper warna cerahnya di sini cukup dibanderol dengan harga 110.000. Ya silakan tuh kalian yang lagi nyari burung kenari, tinggal merapat saja datang langsung kemari. Untuk pantau burungnya, untuk pilih-pilih burungnya karena milih itu gratis kan kawan. Untuk penampakan loper warna cerah. Dan kita geser ke sebelah sini untuk melihat kenari seri loper juga. Tapi ini untuk pilihan warna putihnya. Yang masih bahan ataupun yang masih anak. Umur juga sama kurang lebih 2-3 bulanan. Bodi gede-gede ya. Bodi juga terpantau gede-gede ya. Tidak kalah sama bodi yang malang. Untuk pilihan. Oke, untuk harganya sendiri kan kawan, kenari seri loper warna putihnya yang masih bahan di sini cukup dengan harga 140.000. Nah, terus nah apa biasanya kalau misalnya. Oke, kita lanjut lagi. Selain dari warna putih, untuk warna panda muka juga di sini tersedia. Dan ini untuk penampakan burungnya. Masih dari seri lokal. Warna panda muka di sini tentunya masih ada pilihan. Ini juga masih campur ya, jantan betina. Tapi kita coba tangkap untuk melihat apakah ini panda muka jantan atau betinanya kan kawan. Coba Made tangkap Made. Siap. Gak kelihatan pennya. Coba sebelah sini. Saya di belakang. Oh, jantan ini ya. Jantan. Jantan pennya naik ke atas tuh. Ini pen ke atas kan kawan? Iya, ini jantan. Ternyata untuk panda moka yang satu ini nih, yang sebelah sini adalah jantan. Jantan. Lagi mabung. Lagi mabung ya? Berarti udah beres mabung bisa cepat gacor kalau udah kena jemur. Untuk harga panda moka berapa, Made? 170 aja, Om. 170.000. Oke, untuk warna panda biasa kosong ya? Panda biasa kosong. Abis. Panda kosong. Dan untuk warna stabilo nih, Made? 150 aja. 150.000 ini udah pilihan jantan apa gimana? Saya kira jantan. Oh, ini udah pilihan jantan ya. Oke, untuk kuning stabilo dari seri loper kan kawan, udah pilihan jantan. Harga cukup di angka 150.000. Tapi jangan khawatir, harga tinggal nego saja kalau yang ini ya. Ya. Nah, yang udah ngerti bisa nego dikit. Kalau yang biasa di depan harga 110. Kalau ini di angka 150 silahkan tinggal nego saja. Ini untuk pilihan warna ini udah gacoran apa gimana? Udah ngeriwik sih yang ini. Oh, yang ini udah ngeriwik. Berarti ini udah ngeriwik kasar ya. Oke, kawan-kawan ini udah pantauan ngeriwikan kasar. Nah, ini juga sama. Ini udah fix jantan berarti ya. Untuk riwikan juga di sini masih tersedia dari warna putih. Ini juga sama, warna putih tadi sudah terpatong riwik saja. Untuk warna gelap juga di sini tersedia yang sudah ngeriwik kasar.
Nah, untuk harganya ada yang riwikan. Warna cerah berapa? Warna cerah 150. 150.000. Dan untuk warna gelap? Warna gelap itu juga cepat 100 saja. 100 saja ya. Udah kasar banget ngeriwiknya. Oke, silakan juga kalian tinggal pantau saja untuk dengerin riwikannya ya. Karena biasanya jantan ataupun betina kalau yang masih anak masih ngeriwik juga. Jadi silakan kalian tinggal buktikan apakah ini riwikan jantan ataupun riwikan betina. Tapi di sini di kiosnya Matahari si adenya jamin ini udah 100% riwikan jantan kan kawan. Jadi untuk kalian yang belinya bila ini benar-benar jantan ataupun jadi betina, silakan minta garansi ya untuk riwikan. Jadi kalau minta garansi pas nanti jadi keliru jadi betina tinggal ditukar lagi ya. Mungkin sekian untuk saran dari saya. Kita geser untuk melihat stok kenari betinanya ya. Di sini juga masih tersedia dari seri loper. Nah, ini dia kawan-kawan, kenari betina dari jenis loper. Di sini juga tersedia stoknya, ada 2 ekor yang di kandang ini. Jadi untuk kalian yang lagi nyari burung kenari seri loper betina siapan, silakan tinggal merapat saja kemari karena di sini juga stok tersedia. Ade boleh minta tolong coba lihat pennya apa benar sudah siapan apa belum nih. Coba tangkap satu ekor aja ya. Baiknya diri buah baik. Baik, santai. Oh, santai. Oke, Ade. Coba biar enak, biar yang belinya benar. Coba, oh iya bener. Siap bos. Itunya udah gede banget ya. Pentilnya tuh udah gede banget, udah gendut banget kan kan. Ini benar-benar betina siapannya. Nah, gimana Arek? Apa? Untuk harga betina siapan? Ini 110 aja sama kayak bahan. Sama kayak bahan berarti ya. Harga cukup di angka 110.000. Iya. Oke, nekan kawan. Untuk harga betina siapannya ya, ini udah benar-benar siap. Saya udah buktikan sendiri. Harga juga sama-sama bahan di angka 110.000. Nah, untuk seri loper betina. Nah, untuk kalian juga yang lagi nyari burung kenari seri loper yang sudah gacoran di sini juga tersedia. Oh, dan juga untuk seri AF di sini ada pilihannya ataupun ada stoknya satu ekor. Untuk yang loper di depan ya, yang di kerodong-kerodong tuh, di kanang-kanang atas itu adalah kenari seri loper yang sudah gacoran. Silakan tinggal pantau saja kemari untuk dengerin bunyinya. Perhatikan irama lagu, durasi, dan juga untuk cengkoknya, kawan. Ini juga sama dari seri loper yang sudah gacoran, yang tadi di awal bunyi. Untuk pilihan warna, ada warna cerah, warna gelap, dan juga untuk warna putih pastinya tersedia. Dan untuk kalian juga yang ingin beli grosiran, untuk seri burung kenari gacoran, di sini juga pasti dilayani, kan kawan. Nah, Ade, untuk kenari seri loper yang sudah gacoran harganya berapa? Gacor loper gelap 300. Loper gelap 300.000. Untuk warna cerah? Warna cerah 3,5. 3,5. Bisa nego ya. Oke. Dan untuk warna, kalau ada warna star blue, warna putih ataupun warna panda harganya berapa? Star blue sama kayak cerah. Star blue sama kayak cerah berarti 3,5. Kalau yang putih paling jual 370. 370 ya, 370.000. Untuk warna panda? Panda 400. 400 masih bisa nego. Iya. Oke, dan untuk stok kenari AF yang gacoran berapa? Itu ada satu 4,5. 4,5. Itu harga pas apa nego? Nego dikit lah. Nego dikit. Oke. Oke, kelihatan kawan ya untuk harga burung kenari yang sudah gacoran dari seri loper dan juga untuk seri AF-nya. Silakan tuh kalian yang lagi nyari burung tersebut tinggal merapat saja, datang langsung ke sini ke Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur, tepatnya ke kios Matahari. Selain untuk burung kenari juga di sini seperti yang sudah kalian ketahui adalah agen burung kenari dan siskin, burung palak dan juga untuk burung lovebird di sini juga masih kalian bisa pesan-pesan. Dan untuk burung red siskin di sini juga masih tersedia untuk stoknya. Kita lihat untuk penampakan dari dekatnya kawan-kawan ya untuk burung red siskin yang tersedia untuk hari ini. Nah, ini dia kan kawan untuk penampakan burung red siskinnya ya. Ini untuk jenis-jenis apa aja, Adek?
jenis klasik sama topas loh. Oh, jadi jenis klasik sama topas ya. Iya. Tapi untuk yang ingin pesan dilut ataupun double dilut pasti tersedia ya. Insya Allah. Kalau mau dipesenin, oke. Ini jantan semua apa betina, Mang Ade? Ini yang topas ada 4 betina. Yang topas 4 betina. Yang klasik 2. Yang klasik 2. 2 ya, 2 ekor. Jantannya 1 topas. Jantan oh topas 1 ekor jantan. Iya. Oke, dan untuk klasiknya? Klasiknya betina dua-duanya. Betina dua-duanya ya. Oke, dan untuk harga berapa, Ade? Ini yang topas betina 3,5 bisa nego. Topas betina 350.000 bisa nego. Iya. Dan untuk yang topas jantan 400.000. Oke. Dan untuk klasik betinanya? Klasik betina sama 3,5 bisa nego. Sama ya, 3,5 bisa nego. Oke. Itulah dia kawan-kawan untuk harga burung Red Siskin yang tersedia untuk hari ini. Untuk informasi lebih jelas, silakan kalian bisa hubungin saja nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Dan untuk kalian juga yang lebih ingin jelas mah, silakan kalian merapat saja datang langsung ke kiosnya ya. Biar sama Ade yang jelasinnya sendiri kan kawan. Nah itulah dia kan kawan untuk informasi yang bisa saya berikan di kiosnya Matahari untuk hari ini hari Kamis. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Silakan untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari, yang masih ban ataupun yang sudah gacoran. Dan untuk para pedagang juga di luaran pasar burung pramuka yang ingin pesan burung kenari pengiriman dari Bandung, silakan kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Dan untuk informasi lebih jelasnya, lebih baik kalian merapat saja kemari ya kan kawan, langsung ngobrol sama adenya. Mungkin cukup sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini, kita akhiri saja. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.